Semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video ini tadi tuh aku mau rencananya mau nge-review PC aku ini, tapi di sini ada sedikit trouble. Aku ketahuan tadi mencium bau-bau yang gak enak di dalam studio aku, teman-teman. Nah, apa sih itu ya? Apa sih itu ya? Ini aku lagi coba matiin komputer aku bahwa komputerku tuh ada trouble. Jadi kita matiin dulu, teman-teman. Bahaya banget ini. Ini bahaya banget sih sebenarnya. Ini aku matiin semua. Oke. Ini kemungkinan aku nggak pakai lightning untuk kedepannya karena ini ya. Kalian lihat sendiri. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini aku bakal rubah. Tadi di sini aku mencium bau-bau yang nggak enak, teman-teman. Rupanya yang bau-bau nggak enak, aku kira ini tadi tuh yang ini, teman-teman. Tapi pas aku pasat, alamak, melumer. Mumpung aku ketahuan, teman-teman. Itu kalau aku nggak ketahuan, itu bakal kebakar sih. Dan aku kaget banget mencium bau-bau yang nggak enak di sini gitu. Pas dilihat, itu udah kebakar, guys. Dan itu melumer, bukan kebakar ya, dia ngelumer gitu di dalam itu. Jadi ini ngelumer, gak tau ya, ngelumer mungkin dia kepanasan gitu ya di situ. Ya jadi aku tadi tuh mau nge-review di sini, tadinya rencananya mau apa ya, mau nge-review sewaktu gitu. Tapi ya kita cabut dulu ya, bahaya banget ya. Ini aku cabut dulu, teman-teman. Ini aku matiin dulu kipasnya, kita lihat dulu, cek dulu. Pantes tadi gak enak banget rasanya gitu ya. Matiin. Oke, kita bakal cabut si ininya. Oke. Nah, kita udah cabut ya, teman-teman ya. Ini kita udah cabut. Asli, aku ngeri banget. Ini fatal banget sih. Kalau misalnya aku nggak ketahuan, ini bakal fatal banget. Dan ini bakal keluar api dan bakal kebakar di sini. Nah, jadi aku udah mumpung gua sadar gitu ya. Aku sadar bahwa ini nggak enak banget rasanya. Nah, ini bakal aku ubah colokan ini. Nanti kita ubah yang colokan ini. Ini jujur panjang banget. Colokan ini panjang banget, teman-teman. Ini panjang banget colokannya. Kalau misalnya aku ganti itunya, ya paling berubah sedikit sih. Paling yang ini nih, ntar aku pakai yang ini aja gitu ya. Gak tau bisa atau enggak gitu. Maksudnya ntar aku pakai yang ini aja. Nah, aku kaget banget sih, asli. Aku kaget banget. Tiba-tiba tuh ada hal yang menjanggal. Aku tuh tadinya mau nge-review soal setup aku gitu kan, mau setup ini gitu, kontennya yang ini. Pas gua kaget lihat ke belakang, tiba-tiba langsung ya gitu. Ya elah, ini sama adik aku sendiri. Jadi kaget aku, mumpung aku cepat-cepat langsung matiin gitu kan. Dan juga ya kebetulan juga rumahku ya kayak gini. Nah, ini set aksesoris aku kalau Wii gitu kan. Ini aku tahan beli ininya gitu, webcamnya atau ininya gitu kan, untuk nganuin itunya. Terus ini untuk semprotannya kalau misalnya aku pengen, ya pengen gitulah pokoknya. Nih stick aku. Nah, ini isinya jam, teman-teman. Sebenarnya ini aku mau jual kembali, tapi waktu itu aku retur, sempat ku retur ke pihak berwenang, ke Shopee-nya, tapi di reject gitu, dibalikin lagi ke kita gitu. Payah ya Shopee ya. Lain kali next Shopee jangan kalian beli sama Shopee Mall ya, karena bahaya banget nih. Kalau dia retur dia balik lagi ke sini. Kita tuh istilahnya gimana ya? Kita kan mau jual kembali, tapi nggak dikirim box, dia malah kayak gini sistemnya. Nah, ya kayak gini guys tuh. Jadi kayak gimana aku mau jualnya gitu kalau nggak ada sertifikat dan sebagainya. Dan aku juga bingung gitu, mau jualnya murah ya gimana lah, kita jual rugi aja ya guys. Asli aku mau jual rugi. Nah, ini yang PC temanku, tapi ya kondisinya rusak nggak tahu kemana gitu kondisinya ya. Mungkin kondisinya dari ininya mungkin rusak, atau kalau dari segi pengamatanku sih VGA-nya aman ya, VGA-nya aman. Kalau untuk prosesor aku udah ganti tapi nggak worth it juga. Kalau untuk power supply juga aman.
Ya, bagian itunya aja sih, bagian motherboardnya atau di bagian RAM gitu, biasanya gitu sih. Ada dua faktor, ada RAM dan juga ada bagian motherboard gitu. Nah, kalau untuk hard disk masih normal sih, hard disknya masih normal gitu. Hard disk gitu, hard disknya masih normal, cuman aku nggak berani bongkar lagi gitu. Di ini punya temanku sendiri. Jadi ya ini kurawat gitu, aku bersihin, walaupun masih ada sedikit debu ya di sini ya. Ya ini bukan debu sih sebenarnya, ini bercak-bercak kayak bekas apa ya, banjir gitu. Padahal aku mau ini loh, tadi tuh kalau bansal aku nggak sadar ini bakal kebakar nih, komputerku kebakar hancur asli. Ini nanti aku coba berunding dulu sama orang tuaku kayak gimana soal si ininya nih, nih soal ini nih. Asli ini baunya nyengat banget sih. Mau baunya nyengat banget, soalnya ini kebakar banget guys tuh. Dia kebakar banget, jadi nggak bisa kayak gimana gitu. Itu kebakar banget tuh. Jadi ini kalau cabut, ku cabut, dia nggak bisa guys. Tuh, nggak bisa dia dicabut. Dia ini panas gitu. Ini asli sih. Aku nggak tahu kalau dia melumer di sini. Melumer, jujuran. Berarti sempat kebakar di sini. Sempat kebakar tapi nggak ketahuan gitu tuh. Sempat kebakar tapi nggak ketahuan gitu. Dia kebakar tapi nggak ketahuan. Pun gua ketahuan nih. Astaga. Yo wes lah teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu ya. Soalnya aku mau ngaduin ini dulu, kasih kabar dulu ke orang tuaku buat ya ngaduin ini aja. Oke. Okay?